gagal putera side untuk menjatuhkan Adam melalui tindakan tersebut. Sering saja kita perhatikan kedua pesilat yang mendengar arahan dari semasa ke semasa daripada pendamping ataupun jurulatih mereka yang berada di sudut masing-masing. Balas-balas serangan. Oh, kali ini jatuhan yang berjaya dilakukan oleh Muhammad Adam Abdullah. Jadi memberikan kelebihan kepada Adam dalam pusingan yang kedua ini. Putra Said gagal untuk menangkis ataupun mengelak tindakan yang dilakukan oleh Adam tadi. Dan kali ini apakah dikira jatuhan? Tapi dilihat di situ Putra Said meluk badan lawan menarik, itu tidak dikira. Adapun perlu pengesahan sebenarnya, kita akan tunggu. Tidak sah. Semua yang kita dengar tadi, mereka akan memulai kembali pertarungan. Ya, apakah ada jatuhan kali ini? Mereka kembali ke sudut. Suasana agak bingit di sini dengan sorakan daripada penyokong masing-masing bagi pesilat-pesilat yang beraksi pada sebelah petang di sini. Jadi tamat untuk pusingan yang kedua. Sebelum mereka bertarung